Bila dah habis segala permainan-permainan yang ada, lepas kahwin lepas semua dah, awang tangan besar dengan awang tangan besar ingin mengembara lagi. Tinggal mereka dua lah yang mengembara. Tapi zaman dulu bukan sebut mengembara. Zaman dulu sebut pi bonsai. Bahasa dulu. Mereka dua pi bonsai lah. Sebelum awang parang besar dengan awang tangan besar hendak mula berjalan, dia tanam pokok pudin mat di depan istana. Buat penyanyian. Kalau pokok pudin mat itu kecut, ha, segera turutlah mereka. Kami dua orang ni arah genala. Tentu ada bayar bahaya mentaka menimpa kami. Jadi awang untuk kenalah ikut. Awang untuk pun berjanji. Setelah itu mereka berdua pun berjalanlah keluar kota.